Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global, yo man. Oke, jadi hari ini Obit bakal ngelanjutin game House Flipper lagi ya. Obit, kok main House Flipper terus sih? Katanya mau main game random-random. Ya, jadi Obit sudah memutuskan kalau Obit tuh kalau main game serius atau game yang berlanjut-lanjut itu Obit bakal menyelesaikan game itu dulu, baru kita lanjut series yang berikutnya atau game yang berlanjut-lanjut berikutnya. Cuman Obit bakal tetap beberapa game kita campurin dikit ya kan. Cuman untuk game yang have fun aja kayak GTA 5 gitu ya kan. Jadi itu bisa have fun. Cuman Obit itu tidak akan mencampurkan dua game yang berlanjut seperti contohnya House Flipper dengan ikan hiu ya teman-teman. Jadi kita nggak akan lanjutin langsung dua-duanya gitu. Soalnya penonton Obit jadi bingung, Obit juga jadi bingung gitu ya kan. Jadi kita mau mainnya mana gitu ya kan. Tapi kalau game yang have fun aja kayak GTA 5 yang nggak ada lanjutannya atau terserah kita mau ngapain ya, itu bisa tetap kita campur ya kan. Oke, jadi di sini kita bakal langsung aja lanjut di rumah yang kecil ini. Karena semuanya ternyata pada penasaran juga, di rumah kecil begini budgetnya dikasih 12.000 ya kan. Waduh. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja berangkat ke rumah kecil ya kan. Kok ke rumah kecil? Ya udahlah ya. Oke, di sini kita sudah sampai ke rumahnya teman-temannya. Di sini dibilang Miss Casey ya. Miss Casey tumbuh dan lahir lahir dan tumbuh terbalik Obit kan. Lahir dan tumbuh besar di kota ini. Namun setelah itu dia dipaksa untuk pindah ya teman-temannya. Aduh, mungkin ngikut orang tua atau gimana kali ya kan. Namun setelah 40 tahun dia kembali ke kota ini teman-teman. Dan dia mendapatkan rumah dengan dua kamar dan satu kamar mandi katanya ya kan. Wadaw. Dan rumah ini terbuat dari ada lantai kayunya katanya ya. Waduh. Di sini mereka juga membawa meja tua milik bapaknya teman-teman. Bapaknya Casey ya kan, atau Miss Casey ya kan. Jadi Miss Casey ini udah 40 tahunan umurnya nih. Wadaw ya kan. Meja ini sangat berarti bagi dia. Jadi kita harus nanti ngeletakinnya benar-benar teman-teman. Harus hati-hati ya. Dan selain itu Miss Casey juga suka memasak teman-teman. Jadi kalau mempunyai dapur yang keren atau bagus itu sangat-sangat berguna bagi Miss Casey ya kan. Wadaw. Oke, ini penampilan rumahnya teman-teman dari luar. Wadaw. Walaupun terlihat kecil, yang tadi kita lihatnya kecil ya, ternyata waktu masuk ini bagus juga teman-teman. Kan bisa lihat nih, wadaw, hijau-hijau udah kayak ketupat ya kan. Ini kan bisa lihat, waduh, dan halamannya nih kalian bisa lihat besar banget ya kan. Udah bisa main bola di sini ya kan. Wadaw. Dan ini pintu belakangnya, cuman Obit bakal masuk dari pintu depan ya kan. Wadaw, kita langsung aja masuk ini ya. Jepret, halo. Widi, kotor banget ya teman-teman ya. Aduh. Oke, ini kayaknya rumah waktu dia kecil kali atau gimana. Obit nggak tahu ya, dia nggak terangin juga ya. Kita bakal bersih-bersih aja langsung. Ini ngomong-ngomong kayaknya ini meja tua yang dia maksud kali ya. Kayaknya sih iya teman-teman ya. Ini apaan pak? Hah? Kayaknya disuruh jual deh. Oh kagak ya. Kagak disuruh jual pak. Oh ya udahlah, kita bakal bersih-bersih dulu. Ini ngomong-ngomong berdebu banget teman-temannya. Karena udah lama nggak ditinggali sepertinya ya. Dan kalian bisa lihat ini kayaknya catnya harus kita ubah karena ini kan bisa lihat ya udah kusam-kusam ya kan. Waduh, wah gila juga teman-temannya. Jangan salah kalian. Rumah kecil yang kita lihat ternyata ruangannya banyak juga ya. Wadaw, nih kan bisa lihat nih. Ruangannya coy, wadaw banyak banget ya. Gila dapurnya kotor bet. Waduh, ini rusak ya teman-temannya. Kasian banget weh. Wah, ininya juga rusak nih. Kayaknya harus kita jual nih ya. Udah nggak bisa pakai teman-temannya. Ini yang kayak gini-gini tuh udah nggak bisa pakai. Nggak bisa. Ini jual aja. Yang ini masih bisa katanya. Oke. Obit bakal keep. Ini udah. Aduh, ini nanti kita akan benerin ya kan. Ini juga Obit akan sembunyiin kayak mana ya kan sembunyiin. Ini kita jual aja. Cepret. Nah, mantap. Ini apaan pak? Pintunya masih bagus ya, masih oke banget ya. Oke, cuman Obit nggak akan mulai langsung dari dapur karena kita bakal step by step teman-temannya. Pertama-tama pastinya dari ruangan yang ini. Dia suruh remove trash ini yang mana pak? Masih ada yang kotor katanya. Yang mana weh? Halo. Oke, udah ya. Nah selanjutnya dia masih suruh hapus nih. Hapus apa sih? Oh ini ya. Oh astaga, jadi kayak dikayuin. Siap teman-temannya. Ini juga nih. Ini kok gak bisa atasnya pak? Wih, kebakaran. Kebakaran gimana wih? Oke, jadi di sini dibilang kalau ternyata di cerobong asap kita tuh ada kelelawar ya, ada sarang kelelawar wey. Makanya tadi mendadak keluar asap gitu ya teman-temannya. Waduh, kaget banget wey. Oke, jadi di sini dia bilang
kita harus membuat dua pilihan nih, ini kayaknya kita hapus aja katanya kan, kalau yang ini mari kita beli baru katanya kan. Yaudah Hobbit bakal hapus aja karena udah berbahaya banget cerobong asapnya teman-temannya. Kalian bisa lihat, astaga kaget pak, kebakar meledok ya kan. Waduh, ini jadi kita boleh hapus nggak nih? Atau dikip aja nih katanya maksudnya ya, Hobbit tidak tahu maksudnya gimana, coba. Oke, udah boleh jual, astaga. Jadi kebakar kayak gini rumah orang woy, astaga nih. Kena gelepak nanti Hobbit dengan dia woy. Waduh ini bisa dibersihin nggak sih? Bisa nggak ya? Oh bisa dong, selamat. aduh. Oke, ini tutup dulu. Selanjutnya kita lihat dulu, nih dia suruh ngecat warna apa? Oh, oke, warna forest mist ya teman-temannya. Di sini kita bakal langsung aja beli catnya, dan di sini Hobbit bakal ngecat dulu teman-temannya. Seperti biasa pengecatan bakal Hobbit skip aja biar cepet ya. Oke, untuk bagian catnya Hobbit sudah selesai ya. Jadi begini teman-teman. Dan langsung aja kita lanjut lagi, dia suruh ngapain? Oke, dia suruh beli horden. Di sini kita akan menyesuaikan warna ini aja, dan paling yang menyesuaikan itu warna hijau begini. Nah, oke, tapi nggak bisa karena ada meja ya teman-teman. Jadi Hobbit bakal pindahin dulu mejanya ke sini ya. Wadaw, oke, ini dia. Itu meja kesayangan, jadi Hobbit harus hati-hati ya. Oke, ini dia warna hijau, cepret. Nah, mantap ya. Bakal pasang aja langsung. Set. Nah, langsung kita pasang. Des, mantap, ya kan. Wadaw, oke, jadi ngomong-ngomong miss-missnya ini tuh udah cukup berumur ya, 40 tahun. Jadi kita harus menyesuaikan dengan umur dia ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu barang-barang dia apa ini, dan kita dari barang-barangnya kita bisa tahu ruangan ini bakal jadi apa ya teman-teman ya. Pertama painting nggak perlu lihat ruangan sih, ini tinggal taruh di sini aja udah udah oke aja ya kan. Oke, ini catnya Hobbit bakal pindahin. Hobbit nggak tahu ini bakal dipakai lagi atau tidak ya kan, jadi kita pindahin, nggak perlu dijual dulu. Selanjutnya sofa begini atau begini ya. Tunggu. Yang ini masih oke sih. Ini oke teman-temannya, warnanya nggak, bukan warna putih nih ya. Oke, ini kayak warna krim atau gimana ya? Tidak tahu saya juga sih. Coba yang lain, mungkin kah ada yang lebih bagus. Ini hijau. Oh, ini hijau aja ya. Oke, untuk ruangan ini kita bakal bikin hijau-hijau aja teman-temannya. Karena banyak juga yang komen di Hobbit tuh, "Bit, jangan dong bikin apa tuh? Warnanya hitam putih terus, nggak asik ya kan?" Oke, di sini Hobbit bakal bikin ruangan akan berbeda ya. Coba dulu, cuman kita bakal beli aja penempatannya nggak kayak gini ya, karena ini pintu masuk kejedot gitu kan. Mungkin akan Hobbit putar kayak gini kali ya. Nah, begini masih mending lah ya. Coba nanti aja dulu, kita bakal beli ini dulu. Untuk sofanya, sofa ini, armchair ini biasanya untuk dua orang duduk gitu kan, sambil gosip gitu ya, nggak tahu lah. Oke, Hobbit bakal beli dulu ya. Mejanya ini meja. Oke, untuk warna meja ini udah cukup. Begini aja. Selanjutnya ini, oke, ini untuk taruh di tepi-tepi biasanya juga bisa ya. Ini apa pak? Ini kancingnya ya. Oh iya, ini kancingnya. Kancingnya hitam. Ininya Hobbit bakal beli warna begini atau begini. Coklat aja ya teman-teman ya. Begini kita bakal taruh di mana? Di sini kah? Tunggu ya, sini aja dulu sementara. Nanti kalau bisa pindahin aja. Ini kok warnanya beda-beda ya. Sungguh dah, dia lagi banyak banget minta kursi loh teman-temannya. Kesel banget Hobbit ini gini-gini loh. Kok Hobbit tuh kesel banget ya, rumah tuh banyak-banyak kursi buat apa gitu loh. Oke, nggak apa-apa lah ya, bodo amat ya kan. Ini keinginan klien pak. Oke, ini pindahin dulu begini kalau begitu. Dan Hobbit bakal taruh ininya di sini, ngomong-ngomong ya kan. Jadi ininya bakal begini dua gitu. Oke, sementara dulu begini, nanti Hobbit lihat dulu cocok atau tidaknya ya. Begini pak, ini senderin sampai tembok aja pak. Nah begini ya, kira-kira biasa begini. Oke, dulu sementara. Nah ini lagi sofa ya kan. Sofanya tadi, aduh, warna hijaunya begini. Warna-warni. Kalau yang ininya bisa samain nggak ya? Tadi apa sih? Kayak yang ininya sama nggak? Kurang lebih sih sama ya, tapi beda sih ya, beda nggak bisa ditolong bilang sama pak. Kalau gitu Hobbit bakal beli aja yang greasy gini ya, bodo amat dah ya, mau gimana lagi bapak ya. Kita bakal taruh di sini aja. Jadi aneh ya sebenarnya teman-temannya, soalnya sofanya tuh kagak satu set gitu, campur-campur ya. Ini warnanya ini, corak-corak. Ininya begini ya. Mau gimana lagi ya kan, keinginan klien pak. Oke, untuk lampunya Hobbit bakal taruh di atas meja gini biasanya. Taruh di tengah aja kali ya, cetek gitu kan. Wih, keren.
Untuk meja ininya Ubin juga tahu ini terserah kita mau simpan di mana atau gimana nih. Semoga aja sih terserah kita. Kayaknya sih terserah itu meja dari bapaknya itu mau simpan di mana terserah kita ya. Jadi Ubin enggak akan taruh di ruang tamu ya karena udah sempit. Udah sempit banget untuk Ubin ya. Jadi udah kita bakal beli aja ini lampu. Lampu ini kita coba lihat dulu ini warna di mananya, Pak. Oh, ini. Kalian bisa lihat yang berubah tuh cuman ininya doang, woi. Pucuknya doang tuh. Astaga, astaga. Nah, Ubin bakal beli berwarna nih karena banyak yang bilang Ubin tuh enggak suka kalau rumah cuman hitam putih ya. Oke. Tapi taruh di mana segini pendek, teman-teman? Aduh, kesel banget Ubin ya. Nanti dulu aja Ubin bakal beli tanaman aja dulu ya. Tanaman. Nah, tanaman putih aja, teman-teman ya. Cocok ya. Jangan protes nih untuk tanaman warna putih itu udah paling mantep potnya ya. Oke. Kita beli disuruh beli dua anyway. Ini bakal sama aja karena kalau campur-campur makin aneh, Bapak. Nah, Ubin bakal taruh yang satunya di sini. Begini aja ya. Cuman masih Ubin masih bingung nih yang lampu, teman-teman ya. Lampu nih sebenarnya taruh di mana nih? Kalau dia pengennya taruh di atas dua ini nih, dua meja ini ya. Ini meja apa masalahnya? Ini bukannya meja kantor begitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau meja kantor begitu Ubin taruh di sini tuh sebenarnya udah enggak masuk akal ya kan. Tapi sebenarnya lampu ini kayaknya dicocokin atau dibuat untuk memang taruh di sini gitu loh. Aduh. Coba dulu dah warna apa ya? Jangan putih lagi nanti pada protes nih. Udah, oranye aja lah ya. Oranye. Begini. Nah begini sih oke aja ya teman-teman. Sebenarnya ini meja kayak untuk meja kantor gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa lah. Untuk ruangan ini kita udah selesai. Langsung aja kita masuk ke sini dulu ya. Dia suruh bersihin lagi nih. Aduh, kok pakai koscat, Pak? Ini kita bakal bersihin dulu yang masih kotor. Banyak banget ada bu. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita bakal apa nih? Ngecat sama ya warnanya ya? Forest mist ya? Tunggu. Kayaknya sih sama ya teman-teman ya. Dia suruh ngecatnya sama. Ya udahlah. Untung aja kita tidak jual ya. Kan Ubin bilang apa, Pak? Nah, di sini Ubin bakal ngecat dulu nih. Oke, sini Ubin udah selesai ya kan? Udah selesai ngecatnya nih. Jadi kayak gini warnanya sama ya kan? Gak ada yang berubah. Kita langsung aja dia suruh beli apa ini. Oh, ini untuk ini nih. Kita bakal beli sama warna hijau begini ya. Ini korden jendela juga ya teman-teman ya. Itu pasang aja di sini. Oke, di sini rumahnya bakal Ubin bikin tipenya hutan-hutan hijau the forest ya kan. Aduh. Kayaknya dia suka warna hijau begitu ya. Tidak tahu juga sih Ubin ya. Nah, begini oke, nice. Selanjutnya kita suruh beli apa ini? Kok ini lagi, Bapak? Kenapa seduh? Emang bisa ya? Oh, bisa di double gitu, teman-teman ya. Ya udahlah, kita bakal beli lagi. Sebenarnya nggak perlu sih. Saya tidak tahu lah dengan pikiran Miss Casey ini ya. Ya udahlah ya, bodo amat ya. Kita bakal ikutin aja dan di sini seperti yang Ubin bilang tadi, Ubin bakal bikin jadi hijau-hijau the forest ya kan. Oke, let's go. Kita akan bikin tanaman rumah ini penuh dengan hijau-hijau ya, teman-teman ya. Nah, jadi hijau-hijau nih. Dan hijau-hijau geng, cuy. Wadah, oke. Lihat dulu ini dia suruh bikin suruh beli meja, kursi 4. Oh, ini berarti ruangan meja makan bisa jadi sih meja makan ya. Bisa jadi. Dan di sini karena ini kita bakal beli warna coklat-coklat gini aja. Karena Ubin mau bikin hutan-hutan tadi Ubin bilang temanya kan hijau-hijau the forest gitu ya. Tunggu, ini kita bakal pindahin lagi. Ini jadi ruangan makan dengan tempat yang kecil banget menurut Ubin tuh. Ya udahlah ya. Kita bakal beli yang navy red, creamy ini aja. Cream, warna cream teman-teman ya. Cream ini semoga cocok nih. Cocok pas gini ya. Pas kok. Pas sih. Untuk satu kursi sih pas, Pak ya. Untuk dua kursi kagak pas, Pak. Oke. Tunggu ini masukin aja berarti ke dalam biar kagak nyempitin. Nanti kalau mau makan baru ditarik keluar, kalau nggak mau makan dimasukin ke dalam gitu ya. Begitu. Yang ini juga seperti itu. Nah, begini ya teman-temannya. Jadi ruangan untuk meja makan selesai. Dapur nanti dulu ya kan, kita bakal lihat-lihat dulu nih. Yang ini toilet dia nggak suruh ngapa-ngapain sih ya. Ya udahlah ya. Tunggu. Ini ada ruangan apa, Pak? Oh, enggak. Ini aneh-aneh banget, belang-belang blaster ya kan. Oke, selanjutnya kita ini kamar kayaknya ya. Oke, di sini kita terdapat dua pilihan lagi, teman-teman. Di sini dia bilang kamar mandi. Ini dibuat kamar mandi ya kan. Jadi kamar mandinya bakal jadi dua, satu untuk tempat cuci-cuci gitu kayaknya ya.
Kalau yang satunya ini dia bilang, mari kita tetap dua kamar tidur. Ini bagus kalau ada keluarga yang berkunjung dan menginap gitu ya teman-teman ya. Jadi satu kamar mandi udah cukup katanya ya. Oke, di sini Obit bakal pilih yang ini aja karena menurut Obit memang satu kamar mandi udah cukup ya kan. Untuk rumah yang nggak terlalu besar begini, satu kamar mandi oke lah ya kan. Ya udah, kita bakal langsung aja nih. Dia suruh ngecat warna putih nih ya. Nah, dia yang suruh teman-temannya, bukan Obit yang mau warna putih nih ya. Dia yang suruh cuy. Oke, di sini Obit bakal langsung aja. Supaya di sini putihnya kagak ini ya, kagak putih-putih amat tuh. Putihnya begini dah, dibilang putih ya kan. Udah, di sini Obit bakal melanjutkan ngecat dulu ya. Oke, di sini Obit sudah selesai ngecatnya. Langsung aja nih sisa catnya kita bakal pindahin aja keluar ya kan. Jebret, nah begini. Selanjutnya kita lihat langsung dia suruh beli apa. Oke, dia suruh beli double bed teman-temannya. Ini warna apa? Wih, keren. Ini juga keren. Ini juga biasa aja kalau yang ini aja. Kita bakal beli simple-simple aja begini kali ya. Begini udah cukup ya. Oke, Obit bakal coba dulu kayak gimana kira-kira tempat yang enak dan cocok. Pojokan aja biar nggak agak sempit ya. Nah begini. Selanjutnya kita lihat dia suruh beli apa. Oh, beli lemari teman-teman. Sini warna putih kagak-kagak. Nanti pada protes lagi warna putih terus Obit. Warna apa nih? Wih, ini hitam keren juga ya. Wih, keren ya. Bukan hitam ya teman-teman. Ini warna kayak warna kayu apa tuh, kayu apa ya namanya ya. Bodoh amat dah, Obit bakal bikin begini. Oke, nice. Selanjutnya meja. Dan ada meja. Oke, itu biasanya meja kiri kanan yang biasa kita untuk taruh lampu ya. Coba ya, coba Obit pindahin ininya ke sini kali ya. Begini, selanjutnya kita bakal beli satu meja dulu. Warnanya apa nih? Warnanya cuma hitam dengan putih, teman-teman ya. Gak ada yang bisa pilih lagi nih, bukan Obit mau hitam putih ya. Oke, nice, kita bakal taruh begini kali. Begini nasib aja di tukang ini ya. Oke, begini. Kira-kira begini kali ya. Selanjutnya kita bakal taruh di tengah-tengah. Nah begini ya teman-teman ya. Kira-kira begini ya. Coba kita tambah lampu ya. Lampu. Di mana lampu? Lampu. Lampunya kita bakal beli yang murah. Gak terlalu murah juga sih. Yang keren, simple. Ini dia. Ini suka nih. Obit suka banget dengan lampu yang ini loh. Semenjak Obit renovasi yang rumah mana ya. Ini lampunya tuh warnanya keren banget ya. Nanti kita hidupin. Tuh. Keren banget teman-temannya. Jadi kayak untuk lampu tidur itu mantep banget weh. Widih. Keren ya. Oke, langsung aja kita selesai untuk kamar ini. Ini kamar tamu yang ngomong-ngomong, bukan kamar utama. Ini kamar utamanya nih kayaknya nih. Ada wardrobe-nya nih. Nah bener ya. Gila, ada lorong. Apaan ini? Untuk sembunyi-sembunyian. Widih. Wih, kaget pak. Bunyinya kayak gitu banget ya. Oke, di sini kita bakal langsung ya kan. Pertama-tama nanti dulu ininya. Kita bakal lihat dulu. Oke, untuk kamar ini dia suruh ngecat warna putih teman-temannya. Nah, tadi kita masih ada cat putih ya kan. Nah, ini dia. Untuk itu kita bakal ngecat dulu ya. Oke, Obit bakal ngecat lagi ya. Oke, di sini kita sudah selesai teman-temannya. Jadi kayak gini warnanya ini. Obit tahu pasti kalian bilang, "Bit, ini bukan putih nih, ini abu-abu." Ya, Obit tidak tahu kenapa ya. Tapi memang begitu adanya gitu ya kan. Kayak gini warna putihnya begini ya. Ya udahlah ya. Kalau di sini kan bisa lihat nih putih banget weh. Tapi begitu becat begini ya jadinya, ya udahlah ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu dia suruh beli ini nih horden. Tunggu. Kita bakal menyesuaikan dulu tempat tidurnya, kita bakal pilih yang mana nih. Kalau nanti udah tahu dapat tempat tidurnya kayak gimana, kita bakal bisa tahu nanti warna horden yang cocok itu gimana ya. Pertama-tama ini apa? Warna apa, Pak? Warna kerang ya kan. Warna apa nih? Ini ujungnya sini nih. Tuh kan bisa lihat tuh warna merah. Obit bakal ubah begini aja, putih aja karena cocok ya, bukan masalah apa. Karena ke warna lain tuh jadi kayak tompel gitu, teman-teman ya. Nah, begini aja. Ini selimutnya. Selimutnya kita bakal pilih. Oke, lihat dulu. Begini aja. Untuk muda cocok, untuk orang yang enggak terlalu tua juga cocok gitu. Kalau ini enggak cocok ya. Ini warna hijau juga kagak bagus. Ini light blue bagus teman-temannya, light blue. Kalau ini apa nih? Sebenarnya dari awal gini udah bagus ya. Bagus loh. Gini bagus, cuman kita ubah gini. Nah, begini ya teman-temannya, kira-kira begini aja. Daripada nanti Obit dibilang hitam putih terus ya kan. Nah, begini nggak hitam putih nih. Oke, ini kamar untuk kamar utamanya nih untuk Miss Casey ya kan. Miss Chelsea. Nah, setelah itu baru kita bakal beli ininya nih.
Jadi kita tahu nih mau warna apa ya. Kagak tahu jadinya Obit kalau begini ceritanya Bapak. Apa ya? Coklat aja kali ya. Coklat ya. Nah, begini. Setidaknya Obit tidak beli hitam putih ya. Nah, kita pasang dulu. Set jebret. Nah, Obit tidak tahu fungsinya apa ini karena udah kita beliin ini nanti dia suruh beli horden lagi, teman-teman ya. Jadi, apa gunanya ini gitu loh. Ya udahlah ya. Set. Set. Nah, jepret. Nah, begini ya. Selanjutnya dia suruh beli horden lagi kan tuh, Obit bilang apa tadi? Ini kagak bisa karena kepentok dengan ini. Jadi kita bakal majuin lagi. Nah, begini. Baru kita beli dan di sini Obit bakal beli warna yang kalau hijau nggak nyambung. Black nggak seru. Blue full. Ah, ini boleh nih. Apa dah? Kagak nyambung dengan warna itunya sih. Itunya merah, ininya warna biru, teman-temannya. Maafkan aku Miss Casey. Aku hilap. Dan gambarnya nih gambar apa? Beruang. Aduh, ya udahlah ya. Ya udah Miss Casey. Ampura. Oke, di sini Obit bakal ini dulu. Bakal lihat lagi nih kalau diputar kayak gini ada ruang untuk jalan apa enggak? Ada sih ya, teman-temannya. Ada ruang untuk jalan di sini. Oke, nice juga. Bagus juga kayak gitu ya. Kalau begitu Obit bakal beliin lagi nih. Ini kira-kira paling pojoknya bagaimana nih? Bagaimana? Begini. Oke, paling pojoknya begitu ya. Jadi kita akan geser lagi ke paling pojoknya. Setelah itu kita bakal beli lagi ini. Satu lagi dia suruh, satu lagi. Set. Nah, ngomong-ngomong dia suruh ngancurin tembok nih. Jangan-jangan yang ini ya. Oke, nice. Bener. Jadi ini kayak menghubungkan ke dapur sebenarnya, teman-teman. Cuman Miss Casey nggak mau nih. Ya udah kita bakal roboin aja ini di sini. Jebret. 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 Kok gak kena? Nah, begini. Setelah itu dia suruh tembok lagi, teman-temannya. Jadi kayak ditutup semua, ditutup full ya. Nah, ditutup full gitu, jadi nggak ada jalan akses untuk ke dapur langsung ya. Nah, begini, bertutup langsung semuanya, jebret. Nah, mantap ya. Setelah itu kita lihat dulu suruh beli apa. Oh, dia suruh beli ini, apa nih? Sofa, teman-temannya, sofa. Kita bakal beli warna krem. Dan Obit bakal taruh menghadap ke itu ya, ke mana tuh? Ke jendela, jadi bisa menikmati pemandangan jendela ya kan. Pemandangan jendela, kayak mana Obit ya. Yaudahlah, kita bakal beli lagi ini steel keramik. Kurang suka Obit dengan warnanya. Warna putih gini, golden aja. Dan ininya bakal Obit corak-corakin ya kan. Corak-corakin warna apa. Ini cocok banget dengan ininya boy. Cuman ini warna anak-anak dah, serius. Gini aja dah ya. Gini ya. Gede banget ya ternyata ya. Coba dihidupin. Waktu dihidupin jadi keren pak ya. Dan ini warna kuning, teman-temannya. Waduh, mantap. Oke sih, udah cukup ya, teman-temannya. Kita bakal langsung ke dapurnya dulu nih ya. Nanti kita bakal tambah-tambahin kalau duitnya masih ada. Nah, di sini kita bakal langsung buat pilihan dulu di dapur ya. Oke, di sini kita dapat dua pilihan, teman-teman. Pertama dia bilang mari kita hancurkan tembok di sekitar lemari es ya. Terus yang ini dia bilang mari kita pintu, jual pintu. Hancurkan pintu yang mana? Yang ini ya. Oh, jangan-jangan yang ini sih dia bilang ya, maksud dia nih. Kayaknya sih ini ya. Jadi nggak perlu ada pintu di sini katanya ya kan. Kalau yang lemari es yang mana pak? Yang mana? Yang ini kayaknya ya. Oh, jadi kayaknya sih yang ini ya, teman-temannya. Obit tidak tahu sih ya. Oke, bakal Obit bakal pilih yang menghancurkan karena Obit suka menghancur-hancurkan ya kan. Sangat-sangat suka. Nah, kita lihat dulu. Oh, yang ini bapak, salah saya ya. Jadi antara ruang tamu dengan ini ruang tamu bapak ya. Ruang apa ini namanya? Ruang makan loh. Oke. Nice, kalau gitu Obit benar pilihnya menghancurkan karena Obit tidak suka yang seperti Obit bilang ruang makan dengan dapur tuh harus dipisah, itu aneh banget menurut Obit ya kan. Bukannya aneh gimana sih? Ya nggak gimana sih, cuman kok jadi ini kagak perlu dia robohin ya. Aduh mak, ini bisa jual nggak? Semoga bisa nih. Oh, selamat. Kalau kagak bisa Obit tidak tahu lagi ya kayak gimana bentuk rumahnya nanti tuh. Wih, dapat skill point pak. Nah, nggak apa-apa dah, nanti dulu. Di sini Obit bakal roboin sampai habis, teman-teman ya. Karena Obit lebih suka rumah yang pelang-pelong ya kan, lebih gampang lah ya. Easy to dapat makan. Apa dah, makan terus Obit. Nah, sudah selesai. Kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Kita bakal lihat langsung ini apa nih? Oh, ini kekuatan, ini kecepatan. Kita bakal kecepatan aja. Ya udahlah. Oke, ini juga tadi Obit bisa dapat, coba nanti aja kita bakal langsung aja ke ini.
Pertama ini lantainya disuruh lantai kayu, teman-teman ya, lantai kayu. Jadi begini nih. Set. Set. Nah, begini udah selesai. Selanjutnya ini kalau nggak salah ini bisa di ini ya. Dibenerin ya, teman-teman ya. Sebelum kita cat, kita harus menambal dulu tuh. Cuman Ubit lupa nih barangnya apa namanya ya? Plaster-plaster apa dah kalau nggak salah ya? Plaster. Nah, ini dia. Kalau nggak salah sih ini ya, teman-teman ya. Kalau salah ya mohon maaf. Gimana caranya ya? Gimana, Pak? Oh. Begini ya. Oke, benar ya, teman-teman ya. Jadi kita benerin dulu. Kayak ini nggak rapi gitu ya. Kayak udah robek-robek gitu ya. Udah pecah-pecah, teman-teman ya. Udah pecah-pecah itunya punya apa tuh namanya dah? Apa dah? Temboknya, teman-temannya, temboknya udah pecah-pecah, jadi kita tambal lagi gitu. Nah, susah banget tuh gitu. Oke, sekarang udah suruh ngecat warna putih. Nah, kita tadi perasaan ada cat putih loh, Bi. Ya udahlah ya, teman-temannya. Astaga, yaudah. Di sini Ubi bakal ngecat lagi, teman-temannya. Kita bakal cat lagi di sini, Ubi disuruh ngecat warna putih ya. Nah, ini rumahnya kok tadi kan ceritain kita mau pengen jadi itu ya. Pengen warna hijau-hijau gitu ya. Kenapa harus jadi putih lagi? Aduh, untuk warna sayang banget ini kita nggak bisa milih sendiri nih ya. Kalau bisa sih seru banget ini ya. Cuma nanti Ubit bakal main yang seri yang kita bisa beli rumah, terus kita bisa merenovasi sesuka-suka kita, teman-temannya, dan itu bakal seru banget pastinya ya. Cuman untuk yang ini kita bakal jadi tukang renovasi orang dulu ya. Nah, mantap. Oke, Ubit udah selesai ngecatnya, langsung aja kita pindahin lagi nih catnya dulu ke sini. Selanjutnya dia suruh, kok ada ini juga bapak ya. Aduh, dia suruh warna forest juga ya. Wadaw. Nanti aja dulu ya, Ubit bakal beli barang-barangnya dulu aja kali. Pertama ini, ininya warna hijau biar sama dengan yang itu ya. Karena kalau udah kebuka gitu terus beda-beda itu, wah kagak ngerti lagi saya bapak ya. Aneh. Nah, kita pasang dulu, cepet banget ini, easy boy. Easy to pasang ya kan. Nah, tinggal diklik-klik ya kan. Waduh, klik-klik ya. Enak kali masang ini. Nah, upsup, udah selesai ya. Selanjutnya disuruh beli apa lagi nih? Kita beli yang simple-simple gampang dulu. Lampu, teman-temannya, lampu dia suruh beli. Ini masih ada lampu loh padahal loh. Serius dah. Oh, dia suruh hapus ya. Dia suruh hapus yang gede nih. Nah, mantap. Selanjutnya dia suruh pasang lampu. Ini apa sih? Oh, ini yang alat kebakaran gitu ya, teman-temannya. Ubit kita lampu, woy. Aduh, mah. Ubit gimana? Nah, kita disuruh beli lampu yang kecil-kecil begini. Ubit bakal coba sejajarin. Ini nih, susahnya untuk samain datar ini nih. Kita kagak tahu nih udah rapi apa belum ya. Jadi kita cuma bisa memperkirakannya aja. Kira-kira udah rapi, teman-temannya. Dan sini langsung kita hidupkan biar terang. Selanjutnya dia suruh, oke, ini kabinetnya selain lain macam-macam ya kan. Di sini Ubit bakal pilih-pilih dulu warnanya yang cocok itu apa ya. Yang ini aja. Kita bakal pilih warna apa yang cocok. Ngomong-ngomong nih nggak ada warna ini ya, nggak ada warna hijau ya. Oh, ini ininya nih, apa nih garis-garis ininya. Jadi hitam aja biar cocok dengan bawahnya. Nice, Ubit bakal langsung beli aja. Dan sinknya biasa sih nggak taruh di tengah pas gitu ya. Ya udahlah, kita bakal beli aja dulu barang-barangnya biar cepat dan gampang. Nah, ini tadi hitam, black, red note, nah black note, black note, nah ininya hitam, nice. Begini lagi, kita langsung beli lagi, cebret, nah hitam, nice. Beli lagi, cebret, nah begini, temen-temennya. Selanjutnya dia suruh beli lagi ini dua, terus kita taruh ini dan ini. Dia suruh beli dua ya. Kok makin kecil kesini ya. Nah, mantap. Selanjutnya dia suruh beli apa lagi, kita lihat dulu. Ini oven ya. Wadaw, gede banget. Ininya hitam, ininya bakal kita pilih yang lain biar cocok aja, temen-temennya. Ini nggak ada yang warna sama. Pendot-pendotnya itu udah kagak ada ya. Oke, di sini Ubit bakal coba cari yang kira-kira cocok begini ya. Gini cocok ya, mantap. Kita bakal taruh di sini nih. Karena dia paling gede, woi. Paling gede dan mantap banget ya. Ini oven sekaligus kompor atau tidak, saudara-saudara? Kayaknya sih iya ya, teman-temannya. Soalnya ada bulat-bulat gitu ya kan, jadi kayaknya ini kompor ya. Aduh. Kalau di kompor berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain sih, udah cukup begini ya. Nggak perlu diacak-acak
mendesak atau gimana lagi gitu loh. Oke lah. Selanjutnya ini apa, Pak? Oh, kabinet ini nih. Di sini Abid bakal beli warna yang hitam. Ih, hitam gini amat ya. Krim kali ya. Krim. Ini bakal nempok di tembok gini loh. Nempok di tembok gitu ya. Ini apa, Pak? Oh, ini untuk taruh di atas ini, cuman aduh kok kagak bisa jadinya ya. Aduh, gede banget, Pak. Kagak nyangka bisa gede gini. Serius dah. Ini apa ndak ini? Gimana caranya letakinnya nih? Oke lah kalau begitu, saudara-saudara, saya bakal pindahin. Jadi tidak bisa taruh kompornya di situ karena ininya di sini, teman-teman ya. Kok gede banget ya? Waduh, ininya aja kecil, Pak. Nah ininya aja kecil loh. Kecil loh. Coba Wit pindah dulu ininya ke sini. Kita bakal pindahin ininya ke sini. Seandainya nih teman-temannya, seandainya ininya taruh di sini, kagak bisa juga Bapak ya. Bener-bener dah kegedean. Nih, ininya kegedean. Aduh mah. Ini apaan dah? Bukannya untuk nyedot asap ya? Perasaan iya dah. Aduh, cukup ngeselin ya. Dia tuh harus lurus baru kelihatan enak gitu ya. Enak dilihat, bukan kelihatan enak sih. Memang Ubit mau makan ituan. Kalau begitu Ubit coba gini aja. Ini biaran kosong aja kalau begitu ya. Dan yang ininya Ubit bakal simpen di sini nih. Di sini nih. Nah begini. Nice, udah mantap. Selanjutnya ini kulkas teman-temannya. Untuk kulkas biarin warna ini aja, karena kalau warna coklat sekali lagi Ubit tidak suka kulkas warna begini, wey. Cukup aneh menurut Ubit kalau hitam. Kita lihat dulu. Wih, keren banget ya hitam juga ya. Nah ini juga boleh nih. Nah ini boleh nih kalau yang ini kayu yang kayak gini ya. Ubit bakal taruh di sini karena tempatnya pas banget ya. Kalian bisa lihat nih, cocok banget. Bukan cocok sih, ada tempat lah ya paling enggak ya. Nah begini mantap. Selanjutnya udah mantap ini. Kita langsung pasang ini ya, keramik teman-temannya. Dia dulu pasang keramik. Keramik kita bakal pasang setengah putih. Nah begini. Cakep. Di sini kita bakal pasang dari sini. Setengah kan. Nah di sini. Di sini Bapak. Di sepanjang perjalanan ini. Ubit rasa sih cukup ya kalau untuk nutupin ini semua. Sampai ke ovennya dikit ya kan. Begini. Oke, kira-kira jadi begini ya teman-teman. Udah selesai semuanya. Mantap ini. Bisa nggak sih sampai habis? Oh, bisa ya. Cakep. Nah, begini kan enak ya liatnya kan. Cuman di sini Ubit agak sayangkan ini aneh ya kan. Ya udahlah ya. Mau gimana lagi saudara-saudara? Kalau kita bikin jadi begini bisa nggak sih? Atau kita beliin yang menyamping gitu kali ya? Ini bisa nggak sih? Nah begini kira-kira gitu kan. Terus ininya begini. Terus ini kita lurusin lagi ininya. Ini kalau nggak salah tuh harus lurus begini ya teman-teman ya. Cuman ini sungguh tidak gede banget loh. Wadaw. Oke, nggak apa-apa sih kalau begini. Jadi ini paling nggak bisa dipakai dengan miss-missnya ya kan. Miss Casey-nya bisa pakai yang ini nih. Mantap. Selanjutnya Bit bakal coba beli. Ini udah, ngomong-ngomong ini misi udah selesai semua ya kan. Kalian bisa lihat udah centang semua. Jadi kita tinggal nambahin beberapa sentuhan akhir ya kan. Aksesoris ye. Ini yang bagian paling Ubit suka saudara-saudara. Kita bakal beliin kayak biasa. Ini apa nih namanya nih, begini-gini dah. Ubit coba letakin sini. Kagak cukup. Oke, gak cukup. Gak jadi. Kita bakal beli yang lebih kecil. Ini cukup. Begini ya. Begini. Wih, kok kagak bisa ya. Aduh, kagak cukup teman-temannya, jadi nggak bisa memang. Ya udahlah ya, kita bakal beliin yang beginian, manual aja. Yang nggak perlu digantung-gantung ya kan, mantap. Ini cutting board untuk potong-potong, bakal beli gini. Teko. Nah begini. Terus ini untuk jemur. Nah, taruh begini. Mantap banget.
Selanjutnya, Obit bakal beliin ini. Nah, begini. Ih, kok gak bisa? Ini harus digantung juga loh. Wadaw, begitu aja nempel di tembok udah kayak cicak ya kan? Selanjutnya, udahlah yang ini dia bakal beli sendiri kali ini. Bisa nggak masukin sini? Oh, bisa Bapak ya. Kalau bisa nih, nggak apa-apa nih, kita isi aja biar mantap ya. Selanjutnya saya akan beli apa ya? Udah cukup ya. Sisa-sisanya Obit bakal jual aja ini. Ini mantap bos. Dan di sini Ubit bakal pasin dulu ininya. Kita bakal pasin sampai pas banget. Menurut saya kurang pas. Nah, digeser dikit gini. Oke, mantap ya. Untuk keseluruhan sih simpel banget, udah selesai ya teman-temannya. Cukup cepat sih ya. Untuk kamar mandinya tidak perlu saya ubah kan. Lampunya agak sengklek, miring. Nah, begini. Ini apa dah maksudnya begini-begini ya? Waduh. Udah, coba Ubit beliin itunya nih, wall-nya ya. Kita bakal coba nih, boleh kali ya. Kita bakal jadiin... Apa ya? Begini aja, soalnya Ubit suka banget yang begini. Kita coba pasang dulu, semoga aja tidak apa-apa, saudara-saudara. Full aja kali ya. Kalau full keren sih, ini. Nah, kita bakal fullin aja di sini dulu ya, teman-teman ya. Oke, untuk tembok kayak gini jadinya teman-teman Ubit bikin full ya kan? Mantap ya kan? Selanjutnya kita ganti lantai karena lantainya begini loh, udah kotor kusam ya kan? Waduh, parah ya kan? Lantai. Kalau gitu Ubit bakal beli kok lantainya sama nggak apa-apa kali ya? Atau jangan sama karena nggak seru ya. Jadinya gimana dah? Nah, begini dah. Yah, warnanya begini amat ya kan? Nggak sesuai ekspektasi Ubit weh. Ya udahlah nggak apa-apa ya kan. Maaf ya kan. Oke, jadi untuk keseluruhan sih udah selesai ya teman-teman ya. Ini dapurnya, wadah udah keren, cuman ininya nggak bisa diganti, dia nggak mau ganti ya kan. Jadi ya udah kita keep aja kayak gini ya, mau gimana lagi. Terus ininya ruang makannya udah oke ya menurut Ubit ya kan, udah cakep ya kan. Kita tambahin buah dah di dalamnya dah, di tengah-tengahnya maksud Ubitnya di dalam kayak mana. Di buah-buahnya kita bakal beliin buah nih. Nah, begini nih. Kotaknya warna begitu dah, begini ya. Nah, buah begini kan cakep ya untuk nyas-nyas doang. Nah, untuk ininya ruang tamunya atau ruang pertama kita nih udah mantep. Ini mejanya Ubit biarin aja di sini ya kan. Jadi Ubit cuman kasih dua lampu. Mungkin Ubit bakal tambahin foto kali ya biar cocok gitu. Soalnya kasihan banget, bukan kasihan sih ya. Aneh banget meja kosong gitu loh. Jadi Ubit bakal tambahin foto-foto yang kayak biasa tuh untuk ditaruh di situ ya, untuk ditaruh di meja. Nah, foto kucing boleh. Kucing. Nah, begini kita taruh di sini gitu ya kan. Paling enggak tuh ada isinya. Nah, ini foto apa? Ada bunga. Bunga oke, boleh. Nah, cakep. Selanjutnya nih foto apa lagi nih? Nah, begini paling enggak tuh ada lah ya, teman-teman ya. Nah, balikin dah, udah ada isi lah ya. Oke sih, udah cukup. Ini lampunya nggak bisa diganti atau gimana sih? Bisa hidup nggak? Oh, hidup juga sih. Masih cakep. Untuk bunga kita bakal beliin di mejanya atau tidak ya. Ini kecil, jadi nggak perlu lah ya. Mejanya kecil, weh. Kasian, weh. Udah kecil, kita tambahin itu bunga-bunga lagi. Aduh, mae. Oh, karpet nih. Carpet bakal Ubit beliin, carpet. Nah, begini kita bakal beli warna... ini kali ya, bunga-bunga terus warna hijau nih. Hijau, grazy bull. Nah, begini. Oke sih, udah. Dua aja dah, kasihan weh. Oke, nah gini ya teman-temannya. Jadi ada carpet ya kan. Nah, tadi kamarnya udah ada carpet, ini sempit banget, tidak perlu carpet lah ya. Kayak mana, untuk apa carpet pak? Ini boleh carpet nih. Carpet ya. Kita bakal beli carpet. Ubit bakal beliin carpet apa ya? Carpet apa yang cocok? Nah, kita bakal beliin ini saja saudara-saudara. Dan warnanya bakal like blue biar cocok dengan ininya, dan kita akan simpan di sini. Wow, mantap ya. Walaupun di kamar ini agak terlalu banyak warna, ada warna ini, warna coklat, warna ini. Wow, banyak sekali warna ya kan, seperti permintaan kalian. Nah, begini. Dan Ubit bakal taruh dekorasi lagi, foto teman-temannya, painting. Ini nggak ada painting sama sekali, kasian banget, weh.
painting apa tuh? Picture ya kan? Picture. Obit bakal taruh bunga-bungaan, pemandangan yang indah banget ya kan? Ini dia. Bunga ya kan? Wow, gede banget. Kita akan simpan di sini. Iya, mantap. Udah cukup, enggak perlu terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu jadinya alay. Selanjutnya Obit bakal beli a jam, teman-temannya. Kelok-kelok-kelok ya kan? Kelok-kelok-kelok-kelok ya. Nah, kelok-kelok mana nih kelok-kelok nih? Nah, ini dia. Kita bakal beliin yang begini aja biar ada burungnya. Biasanya ini bisa keluar teng-tong-teng-tong ya kan? Ada burungnya biasanya keluar dari pintu. Klik-kuk-klik-kuk ya kan? Aduh. Oke sih. Untuk keseluruhan udah selesai teman-teman. Ini rumahnya nggak terlalu gede. Jadi kalau kita terlalu banyak barang juga hasilnya nggak bagus ya kan? Jadi kayak sempit gitu ya. Mempersempit ruangan yang ada weh. Untuk dapur nggak perlu karpet. Nanti kalau ketumpahan susah pak nyucinya ya. Kasian. Yaudahlah. Kita complete aja the job ya. Waduh, untung kita 21.000 nih. Gede banget ya. Langsung aja kita lihat ini. Wow, langsung berubah jadi hijau-hijau tanaman ya kan. Dan ini dia dapur kamarnya teman-teman. Kenapa harus dari sini ambilnya lo? Haduh, kasian banget sih. Udah selesai. Kamar tamu nggak diliatin, dapur. Astaga. Tak getak nih ya nanti kok pak gitu loh. Ih, kesel banget gitu kan. Waduh, ya udahlah ya. Oke, jadi kita sudah kembali ke rumah kita ya kan. Waduh, jadi Obi sudah berhasil merenovasi rumah si Miss Casey ya kan. Yang ini tadi kecil banget rumahnya. Ternyata di dalamnya cukup keren ya kan. Waduh, dan sekarang tersisa satu rumah doang yang belum selesai. Yang ini doang teman-temannya. Nggak ada pilihan lagi. Obi nggak tahu ini belum kebuka atau gimana. Kita nggak tahu ya kan. Karena masih banyak banget rumah yang sebenarnya belum Obi renovasi nih. Kayak gini-gini ya. Kalau ini kan udah centang-centang nih, dan di sini kalian bisa lihat banyak banget yang belum centang, apalagi yang gede ini teman-temannya. Ubit belum tahu ini bisa kebuka atau tidak, kita tidak tahu ya kan. Yang ini bisa kebuka atau enggak. Yang ini juga gede banget, banyak banget. Ini gede juga nih, banyak banget rumah gede yang belum kita renovasi ya kan. Ya kita nggak tahu nih bakal kebuka atau enggak setelah kita renovasi yang ini ya. Waduh. Ya udah teman-teman, mungkin videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.